Sebelum saya teruskan video ini, jangan lupa untuk tekan butang share dan juga subscribe. Moga ada manfaat. Al-an sanata'allamu 'anil mawdu' a'dha'ul jismi. Sekarang kita nak belajar tajuk tentang anggota badan dalam bahasa Arab. Mari kita baca dan sebut bersama-sama. Hayya naqra'u ma'an. Aunukun, leher. Neck. Rijlun, kaki. Leg. Famun, mulut. Mouth. Lisanun, lidah. Tongue. Sodrun, dada. Chest. Ainun, mata. Eye. Udhunun, telinga. Ear. Sinnun, gigi. Teeth. Sya'run, rambut. Hair. Anfun, hidung. Nose. Yadun, tangan. Hand. Batnun, perut. Stomach. Ra'sun, kepala. Head. Khodrun, pinggang. Waist. Katifun, bahu. Shoulder. Al-an, da'una naktubu jumlatan basitatan. Sekarang, mari kita menulis ayat mudah yang berkaitan dengan anggota badan. Hadhihi katifun. Ini bahu. Amsiku bilyadi. Saya pegang dengan tangan. Anzuru bil'aini. Saya lihat dengan mata. Asnani jamilun. Gigi saya cantik. Asma'u bil udhuni. Saya mendengar dengan telinga. Sya'ri tawilun. Rambut saya panjang. Amshi bil rijli. Saya berjalan dengan kaki. Ashumu bil anfi. Saya menghidu dengan hidung. Batnun kabirun. Perut yang besar. Sebagai info tambahan, dalam bahasa Arab, sekiranya ada perkataan yang ditambah dengan huruf ya di hujung, ia merujuk kepada saya. Contohnya, sya'run. Tambah ya menjadi sya'ri. Sya'run, rambut. Ada tambah ya bermaksud rambut saya. Contoh seterusnya, yadun tambah ya menjadi yadi. Merujuk kepada tangan saya. Yadi, tangan saya. Syukran jazilan. Wa ila liqa. Terima kasih dan jumpa lagi.